Hai, perkenalkan nama saya Putu Lestari Anggreni dengan NIM 211304-1016 dari kelas 4A Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai indera pembau. Yuk disimak video berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimanakah mekanisme kerja syaraf olfaktori sampai terbentuk respon? Jelaskan. Syaraf olfaktori adalah saraf sensorik yang terletak pada hidung dan bertanggung jawab untuk merespon bau. Mekanisme kerja syaraf olfaktori dimulai ketika zat kimia bau mengenai sel-sel sensorik pada membran mukosa hidung. Nah, ketika zat kimia bau terdeteksi, mereka akan merangsang reseptor di ujung saraf olfaktori yang terdapat pada sel-sel sensorik. Reseptor ini kemudian mengirimkan sinyal listrik ke ujung saraf olfaktori dan menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf ini kemudian akan dikirim melalui saraf olfaktori dan masuk ke glomerulus, suatu area pada otak yang khusus untuk memproses sinyal-sinyal dari sinyal olfaktori. Di glomerulus, saraf tersebut akan diolah dan dikirim ke korteks olfaktori, di mana sinyal-sinyal tersebut diterjemahkan menjadi sensasi bau. Korteks olfaktori akan terhubung dengan sistem limbik, yaitu area otak yang terkait dengan emosi dan ingatan, sehingga bau dapat memicu respon emosional dan ingatan yang kuat. Dalam rangkaian ini, bau zat kimia yang terdeteksi di hidung akan diubah menjadi impuls saraf yang selanjutnya akan diolah di otak dan diinterpretasikan sebagai sensasi bau. Proses ini kemudian menyebabkan terbentuknya respon terhadap bau yang terdeteksi. Pertanyaan kedua, gangguan apa yang mungkin terjadi pada indera pembau? Terdapat beberapa gangguan yang dapat terjadi pada indera pembau, di antaranya yaitu anosmia, yaitu kehilangan kemampuan untuk mencium bau. Apapun biasanya terjadi karena kerusakan pada saraf atau jaringan di hidung. Selanjutnya ada hiposmia, yaitu penurunan kemampuan untuk mencium bau, bisa terjadi
ini karena sejumlah faktor seperti faktor usia atau infeksi hidup. Dan selanjutnya ada parosmia, yaitu perubahan dalam cara seseorang mencium bau, di mana bau yang seharusnya wangi malah tercium seperti bau yang tidak enak. Yang selanjutnya ada panosmia, yaitu sensasi mencium bau yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya ada hiposmia congital, yaitu kondisi di mana seseorang lahir dengan kemampuan indera penciuman yang rendah. Selanjutnya ada gangguan sinus, yaitu infeksi pada sinus yang dapat mempengaruhi kemampuan indera penciuman. Selanjutnya ada kanker hidung, yaitu kanker pada hidung atau sinus yang dapat mempengaruhi kemampuan indera penciuman. Selanjutnya ada obstruksi hidung, yaitu penyumbatan pada hidung seperti yang terjadi pada alergi atau polip hidung, dapat mengganggu kemampuan indera penciuman. Dan yang selanjutnya ada cedera kepala, yaitu cedera pada kepala atau wajah dapat juga merusak saraf penciuman dan mempengaruhi kemampuan indera penciuman. Pertanyaan yang ketiga yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja indera pembau? Jelaskan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja indera penciuman atau indera pembau yaitu diantaranya yang pertama ada kondisi hidung, di mana kesehatan hidung, alergi atau penyakit tertentu dapat mempengaruhi kemampuan penciuman seseorang. Yang kedua ada faktor usia, di mana kemampuan penciuman dapat menurun seiring dengan bertambahnya usia, setelah usia 60 tahun. Yang ketiga ada jenis kelamin. Pada umumnya wanita memiliki kemampuan penciuman yang lebih baik daripada pria. Yang keempat ada pola makan. Makanan tertentu dapat mempengaruhi kemampuan penciuman seseorang. Misalnya konsumsi makanan pedas atau merokok yang dapat merusak indera pembau. Yang kelima ada faktor lingkungan. Bau-bau tertentu dalam lingkungan seperti bau kimia atau polusi udara dapat mempengaruhi kemampuan indera pembau seseorang. Obat-obatan tertentu seperti alkohol dapat mempengaruhi kemampuan indera pembau seseorang. Dan yang terakhir ada kebiasaan olahraga. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan kemampuan indera pembau seseorang. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai indera pembau.